بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا إلى رضوانه اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه حضرين dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, selawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan membuka tanya jawab ya seputar hal-hal yang berkaitan dengan fikih Ramadan ya. Uh, namun sebelum Saya buka tanya jawab. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Ikhwan-Ikhwan e, dan para akhwat. Di antaranya pertanyaan pertama, apakah e, azan salat subuh yang berlaku di tanah air kita ini sudah tepat atau kecepatan? Tentunya kita terkadang mendengar isu seperti ini. Ada yang mengatakan azan yang subuh yang kita dengar sekarang Ter kecepatan 15 menit, ada yang mengatakan kecepatan 20 20 menit. Adapun waktu azan salat duhur, asar, maghrib dan isya tidak ada perselisihan. Setahu saya tidak dipeributkan di sini ya. Tetapi masalah azan salat subuh memang ada perselisihan. Dan ternyata perselisihan ini bukan cuma ada di tanah air. Bahkan perselisihan ini ada juga di Arab Saudi. Sejak saya kuliah dahulu saya sering dengar perselisihan ini. Ada yang menyatakan bahwasanya azan subuh ya karena ya, yang dijadikan patokan oleh pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia sama takwimil umul qura. Takwim umul qura yaitu penanggalan yang diletakkan oleh umul qura ya. Nah, yang benar bagaimana? Dua-duanya punya dalil. Demikian juga ulama di sana berselisih ya. E, para ulama kibar seperti e, Syekh Saleh Al-Fauzan kemudian mufti Kerajaan Arab Saudi Syekh Abdul Aziz al hussein dan sebelumnya juga Syekh Abdul Aziz bin Bas taala, kemudian juga Menteri Agama Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al Syekh. Demikian juga banyak ulama mengatakan bahwasanya waktu yang ada sekarang ini sudah tepat. Bukan kecepatan tapi sudah sudah tepat. Sebagian ulama yang saya tahu seperti Syekh Sa'ad Al-Khassalan ya menyatakan bahwasanya waktu yang ada sekarang azannya itu kecepatan, kecepatan 15 menit atau lebih daripada daripada itu ya. Terus yang benar yang mana? yang benar ya kalau mau tahu benar tentunya kita harus praktek mana yang lebih benar dan dua-dua sumbernya terpercaya ya tetapi kalau antum tanya kepada saya saya lebih condong kepada eh, pendapat ulama kibar seperti fauzan kemudian syekh bin bas ya tentunya mereka tatkala eh, membenarkan takwim umil qura mereka tidak sembarang. mereka tentu punya punya tim untuk mengecek fajar eh, muncul kapan Takwim Umul Qurroh yang sekarang dipakai di Tanah Air dan juga di Arab Saudi menyatakan bahwasanya jika matahari letaknya minus 20 derajat sebelum terbit, ya maka sudah nampak fajar sahdeq, ya. Dan ini yang diperdebatkan oleh eh, sebagian orang, sebagian astronom kata mereka minus 20 belum kelihatan fajar sahdeq, ya. Harus ditambah lagi entah minus 17 semakin mendekat ke arah cakrawala minus 20, minus 19, minus 18 semakin dekat cakrawala matahari semakin apa? cahaya semakin kelihatan, paham? nah apakah minus 20 derajat di bawah cakrawala sudah kelihatan fajar? ini dipersilisikan pemerintah kita, pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Arab Saudi mengambil hal ini, Bosnya minus 20 sudah kelihatan apa? fajar sebabnya mengatakan tidak harus dinaikkan entah minus 17, setiap derajat itu 4 menit Berarti kalau minus 15 berarti harus ke, berarti kecepatan 20 menit. Kalau minus uh, 16 berarti kecepatan 16 menit ya. Mereka yang mengatakan sekarang pun kecepatan mereka pun berselisih kecepatan berapa berapa menit ya. Uh, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih condong kepada bahwasanya azan yang dikomandangkan sekarang sudah tepat. Kenapa? Pertama dari sisi itu pilihan para ulama kibar ya ulama besar ya, bahkan mufti kerajaan Arab Saudi, kemudian Syekh Saleh Fauzan dan Menteri Agama Syekh Saleh Al Ushaid dan mereka orang-orang yang kita akui ilmu mereka dan kita akui ketakuan mereka dan mereka tentu tidak sembarang. Yang kedua, kalau kita lihat praktek dalam hadis-hadis Nabi, disebutkan Nabi saw selesai solat subuh itu, ya seorang baru mengenal teman duduknya, kata dalam hadis wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu rajulu jalisahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya tatkala seorang baru mengenal temannya teman duduknya jadi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi selesai salat subuh dia baru kenal oh kamu si fulan sebelahnya dia belum kenal ya jadi masih remang-remangnya sangat tinggi sehingga yang dikenal baru di sampingnya demikian dalam hadis yang lain Karena Rasulullah SAW yusolil fajar, wajahdu ma'ahu nisaun min al-mu'minat mutalaffiat bimuruti hinna la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas Rasulullah sallallahu solat salat subuh ternyata ibu-ibu juga ikut salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah selesai salat subuh tidak ada yang mengenal ibu-ibu tersebut mereka lihat ini perempuan tetapi siapa ibu-ibu ini tidak ada yang kenal kenapa karena sangat remang-remang ya la ya'rifuna ahadun minal ghalas tidak seorang pun yang mengenal ibu-ibu tersebut karena masih sangat remang-remang berarti Nabi selesai salat subuh itu masih gelap baru kelihatan bentuk tapi wajah belum apa kelihatan. Taib, kalau kita praktekkan waktu kita sekarang ya. sekarang adzan subuh jam berapa di Bekasi? Empat tiga, empat tiga lima lah, empat tiga tiga lima. Nah Nabi saw setelah sholat subuh, setelah adzan subuh beliau sholat dua rakaat. Setelah sholat dua rakaat beliau sempat berbaring, Ya sunnah Nabi saw beliau berbaring ya. Setelah itu baru kemudian dikomatkan, kemudian sholat. Paling tidak antara komat antara azan dan komat mungkin sekitar 15 15 menit. Mungkin sekitar 15 15 menit. Taib. Sekarang komatnya kita mundurkan ya. Jadi uh, jadi 35 tambah 15 berapa? Atau 20 lah. 35 tambah 20 menit apa? 55. 55. Kemudian Nabi SAW alaihi salat subuh yaqra ya. Bainal khamsin ayat ila mi'ah antara 50 ayat sampai 100 ayat beliau baca. Kalau 50 ayat kira-kira 16 menit, 17 menit. Kalau 100 ayat kira-kira setengah jam, 35 menit. Tarlah Nabi SAW baca 100 ayat, salat subuh, berarti 35 menit. Nah, 455 tambah 35 jadi berapa? Setengah 6. Jadi setengah, setengah 6. Kira-kira setengah 6 kalau kita lematikan lampu semua, kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kira-kira di samping kita kenal enggak? kenal ya? sudah kenal ya sudah kenal insya Allah setengah enam itu sudah agak apa agak terang terlalu lampu mati semua insya Allah kita sudah kenal sebelah sebelah kita ya ini versi azan yang berlaku sekarang sekarang kalau kita coba kita pakai versi azan yang katanya kecepatan berarti azannya kita tunda 20 menit kata mereka sampai 20 menit ya Taib, harusnya azan 435 jadi 4 berapa 455 Ayo azan. setelah itu tunggu koma 15 menit 45, 55 tambah 15, 15 berapa? 5 lewat 5 lewat 10 atau 5 lewat 15 menit kemudian sholat setengah jam jadi berapa? 6 kurang seperempat 6 seperempat kira-kira yang dikenal di samping apa seluruh masjid dikenal? seluruh masjid mungkin dikenal ya. jadi maka kita mengambil jalan tengah ini disampaikan di oleh sebagian ulama karena kita sendiri tidak pernah praktek melihat fajar ya, maka untuk masalah bersahur kita ikhtiyat, kita berhati-hati. Begitu azan dikumandangkan kita berhenti. Kita berhenti jangan kita nekat untuk nekat untuk makan dan minum lagi karena bisa jadi ya memang azan yang sekarang sudah tepat dan kalau kita sudah tahu sudah azan kita nekat makan dan minum berarti puasa kita batal. Tetapi untuk salat maka kita tunda komatnya 15 menit untuk hati-hati. Ya, sehingga Tatkala kita komatnya ditunda 15 menit atau 20 menit, maka dua pendapat sudah menyatakan sholat subuhnya sah. Tetapi kalau komatnya baru 5 menit, pendapat kuda mengatakan sholat subuh nggak sah. Faham? Karena kata mereka sholat subuhnya, adzan subuhnya kecepatan 15 atau 20 menit. Maka untuk hati-hati kita komatnya kita tunda berapa menit? 15 sampai 20 menit. Ya. Ini sempat terjadi heboh di Arab Saudi tentang khilaf ini. Tetapi karena dari Kementerian Agama menyuruh untuk komat 20 menit atau 25 menit maka tidak ada khilaf lagi di antara mereka karena komatnya ditunda 25 menit ya. Taib. Paham sampai di sini? Pertanyaan kedua yang sering juga ditanyakan, ya. Ustadz orang tua saya meninggal dunia, ya. Kemarin sakit, kemudian meninggal dunia, tidak sempat puasa sebulan, apakah saya harus mengkodok untuk orang tua saya? Ini sering ditanyakan. Ada hadis Nabi SAW wasallam bersabda, "Man mata wa 'alaihi siyam, sama so 'anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dunia dan ternyata dia punya kewajiban berpuasa, maka wali-walinya boleh membayar hutangnya, wali-walinya yang mempuasakannya, ya anaknya kayak atau kerabatnya kayak ya atau saudaranya, enggak ada masalah ya. E, para ulama menjelaskan tentang hadis ini, ya. Hadis ini yang lebih benar adalah mencakup seluruh hutang puasa, ya baik puasa Ramadan maupun puasa nazar atau puasa kafarah kalau seorang meninggal dunia ternyata dia punya hutang puasa maka boleh anaknya boleh kerabatnya untuk mempuasakan dia membayar hutangnya tetapi orang yang punya penyakit sehingga tidak bisa berpuasa ada eh, ada tiga model orang yang punya penyakit tidak bisa berpuasa ada tiga model Model pertama ya model pertama adalah orang yang sakitnya sakit tahunan atau disebut dengan almarot aladilah yurjabur uhu yaitu penyakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya menurut ilmu kedokteran setahun dua tahun tiga tahun empat tahun dia harus makan obat terus sehingga dia tidak mungkin berpuasa ya dia tidak mungkin berpuasa dokter melarang dia berpuasa maka kalau penyakitnya seperti ini tahunan ya, menurut dokter tidak bisa sembuh maka orang seperti ini bayar fidyah. orang seperti ini bayar Fidia karena udurnya tidak hilang. Ya. taruhlah ternyata setelah lima tahun dia sembuh, apakah dia harus mengkodok? Tidak harus. Dia sudah bayar Fidia untuk penyakit yang menurut dokter susah untuk sembuh tadi, maka sudah cukup. Ha, ini penyakit model pertama yang menurut dokter tidak mungkin sembuh, maka bagaimana jalan keluarnya? Tidak mungkin mengkodok karena dia akan sakit terus, maka jalan keluarnya adalah apa? Bayar Fidia. Sama seperti orang tua, enggak mungkin muda lagi. Kalau tua tidak bisa puasa, ya bayar. Ini penyakit model pertama. Yang kedua, model penyakit model kedua yaitu orang sakit. Ya, orang sakit, ya. kemudian dia tiba-tiba sakit. Ya, mungkin mungkin kecelakaan, mungkin tiba-tiba terkena penyakit tertentu. Ya. Kemudian dia tidak bisa puasa, kemudian dia meninggal dunia. Kemudian dia oh, tidak puasa, puasa kemudian dia meninggal dunia, padahal dia sakit di bulan Ramadan. Nah kata para ulama orang ini pada hakikatnya tidak punya utang. Orang ini pada hakikatnya tidak punya utang. Kenapa? Karena orang yang sakit model seperti ini itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al Quran. Famankana <tik> mingkum maridon au ala safarin iddatun min ayamin Barangsiapa di antara kalian sakit atau bersafar sehingga dia berbuka maka wajib bagi dia untuk berpuasa di hari-hari yang lain. Faham? Hari-hari tatkala dia sembuh tentunya. Ternyata dia tidak menemukan hari-hari sembuh tersebut, dia sakit terus meninggal. Paham? Sehingga dia tidak wajib puasa, dia tidak punya hutang karena dia hanya wajib puasa kalau dia menemukan hari-hari yang dia sembuh tersebut. Ternyata orang ini waktu sakit langsung meninggal. Sehingga orang ini tidak punya hutang puasa. Paham? Model ketiga, sakit model ketiga, orang yang sakit, sakit ini sangat mungkin untuk sembuh. Kemudian dia sembuh, Allah kasih dia kesembuhan beberapa waktu dia bisa mengkodok sebenarnya. Namun ternyata dia tidak mengkodok-kodok sampai akhirnya dia meninggal dunia. Nah inilah yang dikatakan orang ini punya hutang. Nah kalau bapak kita meninggal model penyakitnya seperti model ketiga baru kita bayar utang puasanya kita yang puasakan. Tetapi kalau bapak kita ibu kita meninggal ternyata penyakit model kedua ya tidak ada utang berarti bisa dibedakan yang benar. <tuh> Bisa dibedakan atau tidak? Yakin? Taib. Pertanyaan berikutnya. Sekarang kita ambil pertanyaan dari para hadirin hadirat. Ustadz boleh kata darus Al-Quran bersama-sama di masjid pada bulan Ramadhan dari sahabat Tarawih? Tadarus Al-Quran, ya, kalau modelnya masing-masing baca sendiri, untuk semangat duduk rame-rame tapi masing-masing baca sendiri itu enggak ada masalah ya kita kumpul untuk semangat masing-masing baca Al-Qur'an sendiri karena setiap kita dituntut untuk bisa baca Al-Qur'an khatam ya kita ingin setiap kita baca Al-Qur'an khatam tapi menjadi jadi masalah kalau ternyata kita bacanya ganti-gantian ketika kita bacanya ganti-gantian tidak ada masalah cuma kita tidak khatam akhirnya karena kita baca sebagian orang kedua baca sebagian orang ketiga baca sebagian akhirnya sebenarnya kita tidak khatam Qur'an tetapi kita khatam bersama-sama. <laughs> Itu ya. padahal kita ingin kita khatam khatam uh, Quran. Ya. Uh, kalau dalam rangka cadar, dalam rangka saling belajar, ya, enggak ada masalah. Saling belajar, ada yang di antara orang-orang uh, tersebut pandai tajwid sehingga kamu baca sekarang lima ayat pertama. Oh, ada yang salahnya gini. Kamu lanjut lima ayat kedua. Kalau salah ditegur, kamu lanjut lima ayat ketiga. Ini nggak ada masalah. namanya belajar. Ini belajar. Tapi kita di bulan Ramadan kita ditutup untuk banyak baca Quran. ya. Yeah. Sesekali kita bikin tadarus dalam rangka untuk belajar, enggak ada masalah. Tapi kalau tiap malam kemudian bacanya muter tadi, akhirnya kita tidak dikatakan apa? Khatam. Ya. Kepada kita apa namanya dituntut untuk bisa khatam al e, Quran. Ya. Maka saya tidak anjurkan. Saya tidak anjurkan. Karena e, kita ingin bahwasanya setiap orang khatam Al-Quran. Kemudian saya ingatkan kepada ibu-ibu yang juga suka tadarus. Ya. Ibu-ibu sebaiknya baca Quran di rumah, tidak perlu kumpul-kumpul. Ya. -kumpul. Sebaiknya baca Quran di rumah, tidak perlu kumpul-kumpul. Ya. -kumpul. Apalagi kumpul-kumpul tidak urusan pakai mic, mikrofon. Nah ini, ini kadang-kadang didengar oleh tetangga, didengar oleh banyak orang. Ini ada beberapa hal yang saya kurang setuju. Pertama, ini membuka pintu ria. Ini membuka pintu ria. Ya. Ibu, Ibu kemudian pas bagian dia, kemudian dia baca dengan sebaik-baiknya, ya. karena dia tahu orang satu kampung dengar. Ya. Ini membuka pintu ria. Ya, yang kedua tadi, yang kedua tak kali dia tak ada rusan, berarti dia tidak hatam, tetapi dia mendengarkan bacaan orang orang lain. Yang ketiga, khawatir mengganggu orang, ya, mengganggu orang sudah malam, orang mau tidur, orang mau istirahat, mungkin dia ingin tidur cepat supaya bisa bangun malam, sholat malam lagi. Kita nggak tahu, masing-masing orang punya e, keperluan berbeda-beda. Kemudian juga khawatir menimbulkan fitnah. Ya. Tatkala seorang wanita suaranya merdu, bacaannya bagus, tajuknya bagus, ada yang dengar bapak-bapak, uh, Suara siapa itu? Mungkin pertanyaan pertama, istri siapa itu? Oh. Hmm. Ini masih mending pertanyaan tersebut. Pertanyaan kedua, gadis apa janda itu? Nah, ini repot. Ya. Jadi saya tidak menganjurkan ya dengan hal-hal tadi yang saya katakan. Tapi misalnya kumpul-kumpul di rumah ibu-ibu kemudian tak ada urusan, ada yang bimbing itu nggak ada masalah untuk perbaiki apa tajwid nggak ada masalah. Ustadz bolehkah menikah di bulan Ramadhan? Ya boleh saja. Bulan Ramadhan, bulan Syaban, bulan Syawal. Ya. Sepuluh hari terakhir juga boleh nikah. <laughs> Apakah ada dalil yang menyarankan untuk menikah di bulan tertentu? Rasulullah SAW ya, menikah di bulan Syawal. Saya, 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 saya tidak tahu ada dalil tentang menikah di bulan tertentu. Asal, asalnya secara zatnya nikah itu adalah perkara duniawi. Perkara duniawi. Tapi kalau dalil saya belum tahu dalil tersebut. Ya. Dan kalau menikah di bulan Ramadhan godaan semakin berat ya. Dia menikah kemudian di siang hari kangen rindu ya, gelisah ya, apalagi masih muda ya. ya kemudian akhirnya dia berat siang hari ya, hari terasa panjang sekali, <tik> <tik> lama karena dia memang baru-baru baru apa, baru nikah ya. Namanya orang baru nikah wajar lah, ingin selalu bergaul berhubungan dengan istrinya wajar ya. Dia baru masuk dunia baru ya. Ustadz bagaimana jika saat sahur masih haus atau belum minum terasa dahaga, bolehkah minum tapi azan mulai dikumandangkan? Ya ini tadi repot tadi saya bilang. Antum <laughs> ikut pendapat yang mana? <laughs> jangan ikut pakai hawa nafsu tapi ya. Uh, mudah-mudahan ya saya, saya tidak saya mengatakan sebaiknya tidak usah sudah. Siapa suruh nanti terlambat bangun ya. Dan kali jangan terlambat bangun. Tetapi uh, memang sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ya. Kalau Anda masih ragu ini azannya tepat atau tidak Anda boleh minum. Kalau Anda masih ragu. Tapi kalau Anda yakin ini azannya sudah tepat, jangan minum deh. Jangan minum. Ah itu muatinnya itu enggak lihat jam itu. <laughs> <laughs> kalau Anda masih ragu silakan tapi kalau Anda sudah yakin benar, maka tidak boleh. Karena Allah sudah kasih batasan wa washrabu hatta maka dan minumlah kalian sampai terbit fajar. terbit fajar. Ya. Ustazin uh, saya, saya pernah dengar dari muridnya langsung dia berkata bahwasanya azan sekarang ini kecepatan beberapa menit kecepatan karena mereka menggunakan perhitungan yang sangat detail dengan alat. Adapun pakai pandangan mata fajar belum begitu kelihatan. Baru beberapa menit setelah itu baru kelihatan. Yang jadi patokan adalah pandangan mata. Demikian juga Syekh Muhtar Mukhtar, Muhammad Muhtar Syengkiter Rahimahullah dalam sebagian ceramahnya dia mengatakan saya pernah keluar jauh dari kota Madinah kemudian saya menunggu e, Fajar terbit ya ternyata jarak antara adzan di Masjid Nabawi dengan yang saya lihat Fajar memang ada beda sedikit ya e, adzan masjid Nabawi terlebih da, lebih cepat tapi hanya sekedar orang meneguk e, segelas air jadi cuma beberapa e, satu menit mungkin tidak tidak sampai lama bedanya ya jadi lebih hati-hati diperlukan hati-hati di, diperlukan ya Tapi kaedahnya kalau anda masih ragu, anda boleh apa? Minum. Tapi kalau sudah yakin, tidak boleh. Ya. Jangan pas anda haus, oh saya ragu. <laughs> pas tidak haus, oh saya yakin. Sudah benar itu azan. Karena hawa nafsu itu ikut merojihkan pendapat, benar. Ya? Orang kadang punya, dia condong kepada sini, dia rojihkan yang itu. Kenapa ada hawa nafsu bermain? mau bertanya, apakah ghibah termasuk membatalkan puasa? E, Giba e, tidak membatalkan puasa, tapi dia mengurangi pahala puasa. Dia mengurangi pahala puasa. Jadi dia ber, berkaitan dengan seluruh maksiat. Seluruh maksiat mengurangi pahala puasa. Makanya kata Jabir bin Abdullah, "Idza <tuh> sumta <-tuh> Kalau kau berpuasa, maka berpuasalah pula pandanganmu pendengaranmu dan lisanmu. Kemudian dia berkata, "Wala taj'al yauma fitrika yauma taj'al yauma wa yauma fitrika sawa'an." Dan jangan kau jadikan hari puasamu seperti hari tidak berpuasa. Harus dibedakan. Kita sedang puasa, argo pahala kita sedang jalan. Maka jangan kita uh, apa namanya merusak hari tersebut. Makanya Nabi melarang kata Nabi Ida kana yaumi ahadikum kalau salah seorang dari kalian sedang berpuasa wal jangan dia berkata-kata kotor kenapa akan mengurangi menyedot pahalanya ya. Kemudian wala shob, jangan teriak-teriak. Teriak-teriak itu boleh tidak ada dosanya, tapi ngapain seorang puasa berteriak-teriak? Wala jangan melakukan hal-hal yang bodoh, jangan maksiat. Wa in ahadun aw qatalahu kalau ada orang mencaci maki dia atau mengajak dia berantem, maka jangan dia layani. Fal diakul ini mar'un so katakan aku sedang berpuasa. Maka saya ingatkan, seorang sedang berpuasa jangan gibah, jangan maksiat. Kalau di dalam grup ada perdebatan di grup jangan dilayani. Dia di Facebook ada media sosial kemudian ada debat-debat situ jangan dilayani. Ada orang maki-maki dia jangan dilayani ya. Tinggal blokir saja ya nggak usah nggak usah dilayani ya. Karena itu semua akan mengurangi pahala kita ya. Jadi yang terutama lebih hati-hati adalah pandangan. Di zaman now sekarang ini ya banyak hal yang bisa membuat kita bermaksiat dengan pandangan. Ya, kita melihat HP kita bermaksiat melihat. Facebook terkadang muncul gambar-gambar wanita yang tidak senonoh kita pun lihat. Gara-gara terlalu sering kita melihat hal seperti ini sehingga akhirnya menjadi biasa. Yang suatu yang mungkar jadi apa? Terbiasa. Ya. Di jalan-jalan kita lihat iklan-iklan cewek-cewek begitu banyak. Ya. Iklan HP, HPnya nya kecil, ceweknya gede. Ya. <laughs> ya. Ikan, iklan macam-macam ya, isinya cewek semua. Ya. ya. Iklan apa? Ya, yang semua ceweknya gede. Ya. Iklannya gede, barangnya itu kecil, ceweknya yang apa? Yang gede ya. Akhirnya kita lihat ceweknya ya. Baru lihat barangnya. <laughs> Ini mengurangi pahala kita. Jadi pahala kita akhirnya kena roaming ya. Tergantung yang kita lihat. Terkadang roaming lokal, terkadang interlokal, terkadang internasional roamingnya ya. Maka seorang berhati-hati terkala berpuasa, jauhi atau kurangi lihat-lihat YouTube, internet, hati-hati ya. Terus Hati -hati ya. kita lihat kita lihat YouTube ceramah pengajian sebelah kanan kiri semuanya maksiat terkadang ya mengerikannya. Ya. Kita belum tentu bisa berpuasa lagi tahun depan ya. Tahun ini kita berpuasa dengan sebaik-baiknya agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar ghibah itu tidak membatalkan puasa tapi mengurangi pahala puasa. Semakin banyak dia ghibah semakin banyak pahalanya kena roaming dan bisa jadi seorang akhirnya puasanya tidak meraih pahala sama sekali. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya rubbasoimin laisa lahu min siyamihi ilal wal atas Betul, banyak orang berpuasa namun dia tidak meraih dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Ustaz di tempat ana bekerja ada acara maaf-maafan sebelum Ramadan. Bagaimana sikap ana ya. Apakah ana ikut, apakah ana menghindar? Kalau ya. kalau bikin acara khusus maaf-maafan ini enggak enggak benar ya. Enggak ada acara khusus maaf-maafan sebelum apa? Ramadan. Seorang tatkala melakukan kesalahan, dia minta maaf tatkala dia melakukan kesalahan. Jangan dia tunda pas jangan dia tunda pas Ramadhan baru minta minta maaf ya. Ya, sebagian orang memaafkan maafkan nanti ajalah pas hari raya baru saya minta maaf. Jangan. Khawatirnya dia meninggal terlebih dahulu tidak sempat minta maaf jadi repot di akhirat kelak. Kapan seorang punya salah segera minta minta maaf. Tidak usah menunggu momen Ramadan, tidak usah menunggu momen apa? Eh Idul Fitri. Ya. Kapan seorang punya salah segera minta minta maaf. Apalagi kesalahan tersebut berkaitan dengan hak orang lain. Karena ini jadi masalah besar pada hari kiamat kelak kita punya salam sama orang kita <coughs> mendolimi orang lain. Nanti pada hari kiamat dia akan ya akan mengambil pahala kita. Ya. Jadi tidak ada ritual khusus maaf maafan setelah sebelum Ramadan. Ustaz, Saya bertanya tentang perihal sholat tarawih. Di dekat rumah Ana ada musola tapi sholatnya cepat banget, kayak matuk ayam. Terus, udah gitu bacanya juga tidak tartil. Apakah Ana harus sholat dekat rumah atau nyari masjid yang lebih sesuai dengan sunnah? Memang di Indonesia ada lagi tren, sebagian orang sholatnya seperti ini, cepat ya. Bahkan rekor dunia yang... 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 yang <tuk> 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 rekor dunia sholat tercepat itu di Indonesia. Sejak zaman sahabat belum ada ya. Sampai sekarang baru Indonesia yang pecahkan rekor dunia 23 rakaat 7 menit Itu belum ada di negara manapun Jadi subhanallah ya Masuk Guinness Book of Record <laughs> Rekor dunia ya. ya Belum pernah ada Sejak zaman sahabat sampai sekarang <laughs> Ya kalau sholatnya sudah seperti itu Seperti matok ayam Itu sholat tidak sah Tidak tumak nina ya. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya tumak nina Adalah sh rukun sholat Terutama matab syafi'i Madhab Syafi'i, Madhab Hambali, Madhab Maliki berpendapat bahwasanya tuma yaitu tenang, berdiri tenang, rukuk tenang, duduk di antara dua sujud tenang, sujud tenang, itu adalah rukun solat. Barang siapa yang solatnya tidak tuma maka solatnya tidak tidak sah. Kalau ternyata kita solat di musola kita solatnya begitu cepat dan tidak seperti itu modelnya, maka tidak usah solat di situ. Ya, kalau ada yang tanya kenapa anda tidak solat di saya tidak serak solatnya seperti ini ya karena ini menurut saya tidak tidak benar sampaikan dengan baik baik ya ya karena uh, solat seperti itu ya apa yang kita dapatkan ruba koi minlay salahumin sahar betapa banyak orang yang solat malam dia tidak meraih dari solat malamnya kecuali capek dan begadang saja ya jadi solat cepat cepat itu apa faedahnya kita ingin kalau kita selesai solat ada iman yang kita dapatkan kita ingin selesai kita solat kita rasa cah cahaya ada di di dada kita ya tapi kalau kita sholat kemudian setelah itu mangkal-mangkal ini wah ini percuma nggak ada keimanan yang kita raih maka tidak mengapa kita pergi ke masjid yang lain untuk sholat Ya, sholat dan saya anjurkan tidak mengapa antum pergi ke imamnya ngobrol baik-baik apa bisa suara antum merdu mas imam ya coba di pelan-pelan kan jangan cepat-cepat ya saya lebih nikmat kalau sholatnya apa santai, jangan jangan buru-buru, jangan buru-buru. Ustadz, apakah masih boleh kita berpuasa sunnah pada Senin besok? Kalau orang terbiasa puasa Senin Kemis atau puasa Ayamul Bid atau puasa sunnah yang lainnya di bulan Sya'ban, meskipun sampai pada akhir Ramadan, dia boleh berpuasa. Kata Nabi SAW, La tuqaddimu Ramadan bisyami yaumin wala yaumin Illarujulan kana yasumu sauman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari sebelumnya atau dua hari sebelumnya. Kecuali seorang yang biasa berpuasa, maka lakukanlah. Jadi orang kalau sudah terbiasa puasa Senin kemis, kebetulan tanggal 30 Sya'ban itu hari Kemisnya enggak apa-apa dia puasa. Karena dia bukan puasa untuk menyambut Ramadan tidak, tapi ini kebiasaan apa? Kebiasaan dia berpuasa, ya. Kalau ada, kalau pun seorang yang tidak biasa berpuasa, tahu-tahu dia berpuasa tanggal 30 Syaban karena ini ragu-ragu, jangan-jangan sudah satu Ramadan maka dilarang oleh Nabi. Ya, alladzi man shoma fil yaumi alladzi yushakku fihi faqad asaba alqasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, sungguh dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz lebih afdal mana salat tarawih atau salat di sepertiga malam? Yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama beliau sholat taraweh tiga hari, ya, adalah di awal malam, adalah di awal malam. Sebenarnya dalam hadis Rasulullah Sallallahu sholat tatkala tinggal tujuh malam, tatkala tinggal lima malam, tatkala tinggal tiga malam. Rasulullah Sallallahu sholat dan beliau sholat di awal malam, ya, di awal malam. Karena sholat taraweh ini, hukum asalnya, sholat malam itu di sepertiga malam terakhir ini, hukum asalnya. Fi di tengah-tengah malam. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya, sholat malam itu seorang bersendirian, tidak sholat berjamaah. Agar seorang terbiasa berkhulwat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi berkata, Sallu Wan nasu niyam. Salatlah kalian di malam hari, tatkala orang sedang apa? Tidur. Karena tujuan salat malam, agar seorang terbiasa berdoa duaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala bulan Ramadan, Rasulullah SAW ingin menjadikan terawih sebagai syiar. Ada masalah lain yang dilihat oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW tarawehnya di awal malam. Ya, setelah sholat isya Rasulullah SAW sholat. Pernah Rasulullah SAW sholat sampai pergi sepertiga malam pertama. Pernah Rasulullah SAW sholat sampai ya tengah malam. Rasulullah SAW sholat sampai tengah tengah malam. Waktu pada kalau tidak salah, tatkala tinggal lima hari bulan Ramadan. Mungkin malam ke-26 atau malam ke-25. Rasulullah SAW sholat sampai lewat tengah malam. Berarti Rasulullah SAW itu sholat di awal malam. ya bersama para sahabat. Jadi untuk sholat taraweh yang afdol adalah apa? Di awal malam. Sebagai yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena memang ini untuk syiar dan untuk memudahkan masyarakat agar mereka mencintai sholat sholat malam. Diharapkan nanti setelah Ramadan mereka terbiasa sholat sholat malam. Tapi kalau antum sholat sendiri, misalnya antum bekerja, ternyata tidak mungkin sholat uh, malam sholat tarawih bersama jamaah ya sholat akhir malam lebih baik. Kalau ternyata tidak bisa apa? Tidak bisa sholat terawih berjamaah. Ya, tapi kalau mampu salat terawih berjamaah tentu yang terbaik. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man sallama mulailah hatta Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai dicatat baginya salat semalam suntuk. Ustadz bagaimana hukumnya ketika kita berpuasa lalu di siang hari kita bermimpi basah? kita junub. Apakah puasanya batal atau gimana Ustaz? Tidak batal. Batal itu kalau mengeluarkan dengan sengaja, dengan onani ya, dengan masturbasi ya. Ini uh, dengan melakukan hal yang membuat orang ejakulasi keluar mani dengan sengaja maka itu membatalkan puasa. Tetapi kalau dia tidak sengaja dia tidur atau mimpi indah <laughs> terus keluar air mani maka tidak tidak batal puasanya. Tinggal dia mandi junub kemudian dia laksanakan solat. Ini pertanyaannya lagi, Ustadz Di bulan Ramadhan ini kan banyak ibadah. Apa melamar di bulan Ramadan diperbolehkan atau dianjurkan bagi yang lajang? Nanti punya duit ngelamar aja lah, jangan tunda-tunda. Ramadan ngelamar aja. Nanti kalau tunda-tunda kemudian apa? Tidak jadi lagi ya. <gif> ya, tapi kalau konsekuensinya resikonya kalau ente menikah di bulan Ramadhan berat, ya. Tadi nanti siang terasa lama, ya. ya. Ya, apa, apa Anda boleh melamar, nanti menikahnya bulan Syawal kan bisa. Yang penting sudah sudah booking. <laughs> sudah booking. Ya, tapi kalau ragu-ragu, Ustaz, nanti dia diambil orang, nanti orang tuanya berubah pikiran, awaknya berubah pikiran, ketemu cowok lebih ganteng, ya udah ente sekarang aja embat, jangan tunggu-tunggu, yang tunda-tunda. Sekarang aja bismillah, ya. Tinggal bertakwa kepada Allah siang hari, jangan macam-macam ya. Ustaz, kalau kita belum mengkodok puasa Ramadan, tapi sudah datang Ramadan lagi, gimana ustadz? Hukum asalnya waktu mengkodok itu sampai akhir bulan Sya'ban. Tidak boleh seorang menunda sampai uh, tahun berikutnya, ya, sebagaimana hadis Aisyah anha, Aisyah tidak bisa mengkodok kecuali di bulan Sya'ban. Ini berarti Aisyah paham bahwasanya batasan mengkodok adalah sampai bulan Sya'ban, kecuali orang tersebut menunda karena ada uzur. Contoh dia tidak bisa mengkodok karena sakit. Atau dia Safar terus, ada uzur syari Sehingga dia tidak bisa mengkodok Kalau dia tidak bisa mengkodok sampai bulan syaban karena uzur syari Dia boleh mengkodok setelah setelah e, Ramadan Berikutnya, enggak ada masalah Tetapi seandainya dia tunda-tunda tanpa ada uzur syari Sehingga sampai syaban Belum selesai kodoknya Maka tetap wajib bagi dia untuk mengkodok Setelah Ramadhan Tetapi dia beristighfar karena penundaannya itu merupakan dosa Paham? Dia menunda tanpa ada uzur itu merupakan dosa Tetap dia bayar utangnya tetap dia mengkodok setelah Ramadan, nggak ada masalah. Dia hanya dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Sebagian sahabat berfatwa kalau ada orang tidak membayar kodoknya sampai Ramadan berikutnya, maka dia membayar kodok sekaligus fidyah. Ini pendapat sebagian sahabat. Ya, e, silakan dilaksanakan. Enggak juga enggak apa-apa, karena itu bukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting, kalaupun sudah lewat, tetap hutang tercatat harus dibayar. Apakah wanita yang menyusui, mengkodok, atau membayar fidyah saja? Ini hukumnya sama antara wanita hamil dan menyusui. Uzur yang mungkin hilang, yang kedua uzur yang tidak mungkin hilang. Udur yang mungkin hilang, contohnya safar dan sakit yang mungkin sembuh ya, safar dan sakit. Udur yang tidak mungkin hilang, contohnya tua. Kalau orang sudah tua, tidak mungkin muda lagi ya, enggak mungkin muda lagi. Nah, untuk uzur yang mungkin hilang, maka dengan dengan qadha, dengan qadha. Bayar utang puasa. Adapun uzur yang tidak mungkin hilang, maka dengan apa? fidyah, ya. Nah, di antara uzur yang tidak mungkin hilang, para ulama mengatakan contohnya adalah contohnya sakit menahun yang tidak diharapkan kesembuhannya, tidak atau susah tidak diharapkan kesembuhannya. Contoh, seorang dia masih muda, umur 50 masih muda, tapi dia ternyata kena penyakit gula harus suntik insulin terus. Dan dia harus minum obat misalnya. Dia tidak mungkin tidak minum obat misalnya. Kalau dia minum obat batal karena dia minum dari mulutnya. Kalau suntik insulin tidak batal ya. Tapi kalau dia minum obat, dia harus minum obat pagi, siang. Ya. Maka dia tidak mungkin untuk berpuasa. Maka orang seperti ini bayar apa? Bayar fidyah. Ya. Nah, saya tanya sama antum sekarang. Pertanyaan. Ya. Hamil, wanita hamil dan menyusui. Ini kira-kira termasuk udur yang mana? Udur yang mungkin hilang atau udur yang tidak mungkin hilang? Udhir yang mungkin hilang. Enggak mungkin wanita hamil terus enggak mungkin. Enggak mungkin wanita menyusui terus juga tidak mungkin. Maka dia masuk kepada udhir yang mungkin apa? Hilang. Maka secara kias seharusnya wanita hamil dan menyusui kalau punya hutang dengan mengkodo. Paham? Ini pendapat Syaikh Uthaymin rahimahullah, pendapat Syaikh Bin Bas rahimahullah taala. Mereka mengatakan bahwasanya hamil dan menyusui secara analogi, secara kias, maka harus diikutkan dengan udur yang mungkin hilang. Tetapi ada pendapat lain seperti Syekh Albani rahimahullahu taala dan banyak ulama yang lain berpendapat bahwasanya hamil dan menyusui bayar cukup bayar fidyah, tidak usah tidak usah mengqadha. Kenapa? Karena ada fatwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fatwa itu bisa antum lihat dalam Tafsir At-Tabari Bagaimana Ibnu Abbas mengatakan tentang wanita hamil dan menyusui Tut iman wala takdian. Kata Ibnu Abbas bahwasanya wanita hamil dan menyusui cukup membayar fidyah, memberi makan kepada fakir miskin dan tidak perlu meng mengkodok. Tidak perlu meng mengkodok. mengqadha. Faham? Sehingga ada khilaf di sini, ya. Demikian juga sebagian ulama uh, menganalogikan hamil dan menyusui dengan orang yang tua, orang yang tua. Allah berfirman, "Wa 'alal ladina yutiqunahu" Fidyatun tu'amu miskin dan bagi wajib bagi orang-orang yang mampu yutiku nahu itu artinya mampu tapi berat sekali dalam bahasa Arab dia mampu tapi dia merasa keberatan orang tua kalau kita paksakan dia puasa dia mampu tapi dia berat sekali umur sudah 60, 65, 70 kalau dia puasa dia bisa tapi dia berat nah orang seperti jangan kita paksa ya udah kamu beri video saja nah sebagian orang mengatakan nah kalau kita mau mengkiaskan, menganalogikan hamil dan menyusui juga bisa dianalogikan dengan orang tua wanita hamil dan menyusui bisa puasa tapi berat. Entah berat bagi dirinya, entah berat bagi anaknya, entah berat bagi janinnya. Sehingga saya sendiri lebih condong kepada pendapat bolehnya fidyah. Secara mutlak bolehnya apa? Fidyah. Cuma ya, dari dua sisi karena ada fatwa dari e, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan juga sebaiknya berpendapat bahwasanya hamil dan menyusui diikutkan dengan orang tua karena Ibnu Abbas memandang wal ladzina fidyah ini tidak masuk secara total, tapi dia ayatnya dikhususkan dan dia mencakup orang tua, wanita hamil, dan wanita yang menyusui, sebagaimana disebutkan dalam tafsir atau Ya. Dari situ, lebih hati-hati agar kita uh, lebih hati-hati bagi wanita yang hamil dan menyusui. Jika dia mampu untuk mengkodok, maka hendak jadi yang mengkodok. Jadi, saya katakan, wanita yang hamil dan menyusui, kalau ternyata dia di kemudian hari mampu untuk mengkodok maka hendaknya dia mengkodok supaya keluar daripada khilaf. Karena kalau dia mengkodok semua orang tidak ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau dia bayar fidyah ada yang mengatakan tidak boleh. Harus mengkodok. Jadi hukum asal wanita hamil dan menyusui berusaha untuk mengkodok. Kalau dia tidak mampu karena terlalu banyak utangnya terlalu berat maka silakan dia bayar fidyah. Contoh sederhana. Seorang wanita tahun ini dia hamil. Dia tidak bisa puasa bulan Ramadan. Ternyata setelah hamil melahirkan, tahun depan dia menyusui anaknya. Dia mampu puasa tapi kasihan anaknya kalau dia, dia puasa anaknya asupan gizinya asinya sedikit. Jangan mendolimi anak. Akhirnya tahun depan dia puasa. Tahun kedua dia Dia, dia apa? Menyusui. Tahun ketiga dia menyusui lagi. Karena dia ingin menyusui anaknya sampai dua tahun. Anak semakin besar, isapan susunya semakin kuat. Ya. Kalau puasa semakin repot lagi. Kemudian tahun keempat dia hamil lagi. Hamil lagi. Hamil lagi. Ya. Kemudian tahun kelima dia menyusui lagi. tahun ke-6 dia menyusui lagi, tahun ke-7 dia hamil lagi. <tuh> tahun ke-8 dia hamil lagi. <tuh> Ada yang gitu, hamil di hamil lagi. Tahun ke-8 dia menyusui, tahun ke-9 dia menyusui, tahun ke-10 dia hamil lagi. Seperti gini kapan dia berhutang? 10 tahun dia tidak puasa, berarti utang dia 300 hari, hampir setahun. Mau dicicil Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis susah juga, tidak gampang. Maka wanita yang kondisinya seperti ini karena suaminya produktif, kita bilang ya udah, ente bayar fidyah aja, ente bayar fidyah. Yang mampu dikodok dikodok, yang enggak mampu bayar apa? Fidyah. Sebagaimana fatwa uh, Ibnu Abbas radhiyallahu sebagaimana fatwanya juga Syekh Albani rahimahullahu taala. Itu kira-kira mengenai masalah uh, hamil dan menyusui. Ustadz, bagaimana hukum jual online ketika sedang iktikaf? Haram. Ya, Wong sedang tidak iktikaf saja, tidak boleh kita jual beli online dalam masjid. Rasulullah melarang orang jual beli dalam masjid. Ya. Tidak ada berkahnya orang jual beli di masjid. Apalagi sedang iktikaf. Maka anda kalau iktikaf jangan buka lapak di masjid. jangan ya, sudah. Tak boleh, tak boleh. Libur dulu sementara. Ya. Ya. Istri saya sedang hamil yang usia kandungannya masih muda. Bagaimana saat Ramadhan ini, Ustadz, apakah diperbolehkan untuk menjalankan ibadah puasa? E, wanita hamil dan menyusui, mungkin dia mungkin mampu untuk berpuasa. Tapi dia tanya sama dokter, dokter akan memeriksa fisiknya. Terkadang secara fisik dia mampu, tapi janinnya butuh asupan ini yang kita khawatirkan. Sehingga tatkala dia berpuasa, dia mampu tidak ada masalah, janinnya bermasalah. Nanti ini saya pernah menghadapi masalah seperti ini, kasus ada seorang dia nekat berpuasa jadinya bermasalah. Ya Allah, lama apa karena puasanya atau karena yang lain. Makanya Islam itu agama yang adil. Islam juga memperhatikan hak janin, hak anak ya. Kalau seorang ibu berpuasa anaknya sedang menyusui, dia mampu tapi anaknya akhirnya kehausan, air susu tidak keluar. Yang dia ini siapa? Anaknya. Maka Islam membolehkan dia berbuka. Ya karena kalau wanita berpuasa dia lapar, kalau dia lapar susah air susu keluar. Jadi, apalagi kalau dikatakan sini bahwasanya kandungannya masih muda, saya sendiri tidak menganjurkan dia untuk apa? Berpuasa. Saya tidak menganjurkan dia untuk berpuasa. Khawatir nanti janinnya kekurangan gizi. Ustaz, kalau doa setiap malam Ramadannya berbeda-beda dan diyakini akan mendapatkan sesuatu. Misalnya malam pertama doanya ini diyakini akan mendapatkan sesuatu, malam kedua sesuatu yang lain, malam ketiga sesuatu yang lain. Apakah dalilnya? Enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Jadi ada doa khusus setiap malam Ramadhan Ya. Malam Ramadhan ini doanya ini, malam... ini saya belum ketemu dalilnya seperti itu. Asalnya kita bebas. Kita berdoa terutama tatkala kita sedang berpuasa, kita berdoa karena doa bagi orang berpuasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, untuk fidyah boleh nggak dibayar sekaligus di awal Ramadan? Ingat, fidyah itu adalah membayar puasa yang batal. Maka tidak boleh seorang bayar fidyah kecuali ada sebabnya. Tidak boleh bayar fidyah kecuali ada sebabnya. Jika seorang misalnya dia hamil Kemudian dia tidak berniat tahun ini tidak berpuasa. Maka jangan dia barfi dia di awal Ramadan. Kenapa dia belum batal? Faham? Jadi dia melakukannya kecuali setelah ada ada sebab. Ada sebab. Contohnya ada orang ingin bayar zakat. Ternyata hartanya belum sampai nisab. Berarti sebab bayar zakat belum ada. Nah zakat yang dia bayarkan sementara hartanya belum sampai nisab itu bukan zakat karena sebabnya belum belum ada. Faham? Seorang misalnya ah, saya mau bayar kafaroh. Saya mau membatalkan puasa ingin berhubungan dengan istri saya. Saya berkafara dulu, ya baru berhubungan belakangan. Ya enggak bisa, ya. Kalau ente melanggar dulu baru ente bayar apa? Kafara dosa sekaligus bayar apa? Kafara. Jadi tidak boleh kafara dibayar sebelum ada sebab. Oleh karenanya kalau orang ternyata harus bayar vidya maka misalnya dia sudah batal tiga hari, hari keempat dia yang sehari, hari keempat di pagi hari dia masih batal, dia boleh bayar empat hari. paham Dia sudah batal satu minggu, maka dia bayar untuk satu minggu. Ya, ya, kalau begitu bagaimana Ustaz? Ya sudah bayar aja nanti kalau bulan Syawal. Setelah Ramadan selesai, bayar 30 hari cara video dengan dua cara. Cara pertama yang mudah beli bikin beli atau bikin sendiri nasi bungkus bungkus 30 bungkus yang mengenyangkan, makanan yang enak yang biasa kita makan, cari orang miskin bagi 30 orang. Ya, tukang ojek oh, lah, tukang inilah, tukang anulah kasih semuanya. Ya, selesai. Ini cara yang mudah ya. Atau cara kedua, satu hari utang kita dibayar dengan setengah sok, kira-kira 1,3 kg beras. Jadi kalau kita punya utang satu bulan berarti kita harus bayar berapa? E, 3,9 kilo. 39 kg, 39 kg kita bagi-bagikan kepada fakir miskin. Ada keluarga miskin mungkin lima keluarga kita bagi sebagian-sebagian kita bagi kepada kepada mereka. Azan kah? Ustaz, apakah boleh bercumbu dengan istri saat berpuasa membatalkan puasa? Boleh, enggak ada masalah. Apa enggak bisa? ada haba mau terlebih dahulu langsung tembak istri. Jangan, kalau kita bilang boleh, boleh seorang. Kalau sudah, dia sudah syahwatnya menggubu gebu tinggal tunggu azan. Begitu azan, langsung dia berhubungan dengan istrinya. Ya, tidak apa-apa, sudah selesai, sudah batal, batal full, batal enggak ada masalah. Tapi sebaiknya dia menjalankan sunat terlebih dahulu ya. Apa kan cuma sebenarnya makan korma, minum air, tahabatul maawab talatil ajur. Insya Allah langsung loncat. <tuh> 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 Tapi akhirnya apa? Dia ketinggalan sholat maghrib berjamaah. <tuh> ya udah sholat maghrib dulu, ulang baru kelamaan Ustaz Saya sudah stres dari tadi ya sudah. Ya udah kalau begitu lakukan saja, nggak ada masalah ya. ya, ya. Nah apa, apa? Ya mudah-mudahan bisa dianalogikan dengan ida apa namanya ida ta'am ya kalau sudah lah ida lihat roti tidak ada solat jika makanan sudah uh, sudah tersedia jadi kalau orang sudah sangat lapar terus makanan di hadapan dia kemudian komat kata Nabi makan dulu ya. makan dulu kenapa kalau dia pergi sholat, nanti dia gelisah pikirannya ke makanan imamnya dianggap lama lama sekali imam padahal dia lapar lapar nah sama dia sudah stres dari tadi pengantin baru istrinya sudah siap kemudian azan kemudian dia pergi sholat dulu wah gelisah dia gelisah ya, ya sudah apa lagi ya. Ya, tapi latih diri seorang melatih diri mengatur apa hal tersebut ya pertanyaan Ustadz bagaimana mengenai penentuan bulan Ramadhan ada sebagian orang sudah menentukan awal Ramadhan sebelum melihat hilal ini pertanyaan sering ditanyakan jadi uh, penentuan penentuan Awal bulan, ya, secara umum dilakukan oleh orang-orang. Ada dua metode: pertama, metode rukyatul hilal melihat hilal. Ini namanya metode yang kedua, metode wujudul hilal adanya hilal. Yang dalil-dalil menunjukkan bahwasanya metode yang benar adalah metode ini. Bahkan ini ijma ulama. Ini metode muncul belakangan. Adanya hilal. Adapun para sahabat, para tabiin, ya, mereka menggunakan metode ru'yatul hilal. Karena Rasulullah SAW mengatakan sumu li rukyatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sya'ban salasin Nabi SAW berpuasalah karena melihat hilal berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah lebaranlah karena melihat hilal kalau hilalnya terhalangi ada awan maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Jadi dalil menunjukkan masalah menentukan saat bulan awal bulan adalah terlihatnya hilal bukan adanya hilal. Karena bisa jadi hilal itu ada namun tidak terlihat. Contohnya ini kata Nabi Fa in guma alaikum kalau ternyata hilalnya tertutup ada tapi enggak kelihatan maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Dalam riwayat yang lain wa in hala bainahu wa bainakumus musahab. kalau ternyata ada yang menghalangi antara kalian dengan hilal hilalnya sudah ada tapi ada awan yang menghalangi kata Nabi maka sempurnakan bulan Caban berapa hari? 30 hari berarti yang jadi patokan bukan adanya hilal atau tidak tapi terlihatnya hilal hmm. hal ini berbeda dengan waktu sholat kalau waktu sholat kita boleh menggunakan hisab karena yang jadi patokan adalah letak matahari, bukan terlihatnya matahari. Yang penting letaknya apa? Matahari. Makanya Allah mengatakan, Akhimis solata liduluki Dirikanlah solat dengan bergelincirnya matahari. Nah, bergelincirnya matahari, ini bisa kita ketahui dengan apa? Hisab. Bisa diketahui dengan hisab. Tetapi, terlihatnya hilal atau tidak, tidak bisa dengan hisab, harus dilihat langsung. Paham? Sama seperti gerhana matahari. Gerhana matahari mungkin saja terjadi, tapi kita nggak lihat. Maka tidak disunahkan kita solat gerhana. Contoh, mungkin ada gerhana tapi nggak lihat kenapa tertutup dengan awan atau gerhananya ternyata tertutup dengan gunung yang tinggi. Gerhananya ada, tapi tertutup dengan gunung yang tinggi. Nggak ada gerhana berarti kita tidak lihat, maka tidak perlu sholat gerhana. Paham? Ini berkaitan dengan apa yang kita yang kita lihat. Nah, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi yang benar bahwasanya metode yang benar adalah metode terlihatnya hilal. Ya. Hisap ada fungsinya enggak Ustadz? Ada fungsinya. Hisab itu membantu. Membantu untuk mengetahui hilal mungkin dilihat atau tidak. Ya, sekedar membantu dan metode metode hisab juga macam-macam. Sebagai contoh, ya, saya katakan eh bagaimana cara melihat hilal? Jadi seorang tatkala ingin melihat hilal, dia pergi ke pantai di cakrawala, dia menunggu. Tunggu matahari tenggelam. Ya, karena hilal dilihat tatkala matahari sudah tenggelam. Begitu matahari mulai turun, mulai turun, mulai tenggelam. Maka semua lihat hilal di sini. Kalau hilalnya dekat matahari ini ada aturannya macam harus jarak dari matahari sekian dan macam-macam. Saya -ku kurang, saya juga kurang pakar dalam masalah ini. Tapi ada aturannya. Ya. Intinya kalau hilal itu baru jaraknya hilal misalnya sangat tipis ya, bulan sabit sangat tipis, jaraknya baru satu derajat, satu derajat. hilalnya menurut hisab hilal ini akan muncul satu derajat begitu matahari tenggelam hilalnya muncul ini hilalnya kecil ini satu derajat di atas cakrawala ini berarti apa berarti hilal ini hanya empat menit di cakrawala kemudian dia turun ke bawah kemudian dia hilang paham dia hanya berada di cakrawala cuma satu derajat itu empat menit kalau dua derajat delapan menit paham nah kalau ternyata dia berumur baru satu derajat, berarti hilalnya sangat tipis, bulannya sangat tipis, sabitnya sangat tipis, dan dia cuma sebentar. Untuk melihatnya nggak mungkin kenapa, karena cahaya matahari yang baru tenggelam masih kuat, masih ada cahaya matahari di sini, sehingga menutupi hilal tersebut, nggak mungkin kelihatan. Demikian juga halnya kalau hilalnya sudah naik sedikit, di sini hilalnya sudah agak besar, misalnya, sudah agak besar di sini, dua derajat. Ini pun susah untuk dilihat, memang hilal bisa kita lihat dalam waktu 8 menit kita cari hilal tersebut tetapi dia masih kalah dengan cahaya matahari yang baru apa? tenggelam, tapi kalau hilal sudah lebih dari dua derajat, sudah tiga derajat ini kemungkinan besar untuk terlihat ada paham? kenapa hilalnya sudah semakin besar dan dia lama di cakrawala bisa jadi dua belas atau dua belas derajat, kemungkinan untuk lihat semakin besar paham? itu pun kalau ada awan ya sudah maka kita sempurnakan bulan syaban 30 hari Nah, menurut orang yang pakai metode wujudul hilal, wujudul hilal, seandainya hilal baru setengah derajat, hilal baru setengah derajat di atas cakrawala, baru dua menit sudah hilang. Menurut perhitungan mereka, hilal sudah ada atau belum? Sudah ada, meskipun setengah derajat. Maka mereka berpuasa besoknya. Kita bilang hilalnya ada enggak? Kata mereka ada. Mana buktinya? Ya kita sudah hitung. Kelihatan enggak? Ya enggak mungkin kelihatan. <laughs> Paham? Terus gimana? Ya pokoknya ada. Ya ini beda. Padahal kata Nabi namanya puasa dengan melihat apa hilang. Dan seperti ini repot. Baru setengah derajat. Baru mungkin 0,01 derajat. Yang penting di secara perhitungan ada besok mereka puasa. Ya. Maka saya katakan hisap itu membantu tapi bukan menentukan. Hisap itu membantu tapi bukan menentukan. Bah 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 dan bahkan pernah terjadi di Fatwa Syekh bin Ba' beliau berkata. Ada sebagian negara sudah memastikan secara hisap nggak mungkin terlihat hilal. Ternyata tahun itu hilal kelihatan. Jadi masalah hisap ini adalah perkara yang zon masih persangkaan. Lagi pula metode hisap juga bermacam-macam. Ada hisap kuno, ada hisap modern, modern. Modern pun ada beberapa model, beberapa metode. Padahal kita tidak boleh berpuasa kecuali di hari yang yakin. paham Kita yakin besok satu ramadan. Kalau ternyata masih keragu besok satu Ramadan atau tidak, maka kita tidak boleh berpuasa. Paham sampai di sini? Maka kesimpulannya kita nunggu saja pengumuman dari pemerintah. Karena pemerintah menggunakan metode melihat apa? Hilal. Uh, taib kita <coughs> jawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ustadz, bagaimana hukum melazimkan ceramah tausiah antara isya dan taraweh? Ya saya tidak ada masalah itu hanya manfaat. Sebagaimana kita melazimkan ceramah setiap pada maghrib sampai isya setiap hari minggu. Ini melazimkan atau tidak? Melazimkan apa? Sebagian orang mereka mumpung orang lagi teraweh maka dia manfaatkan untuk apa? Ceramah. Selama tidak diyakini itu lebih afdol maka ini bukan bid'ah. Hanya sekedar apa? Sarana. Cuma saya anjurkan ceramah itu sebaiknya setelah witir, setelah sholat selesai semua baru bikin ceramah. Karena kalau menunggu menunggu setelah sholat kemudian dipotong untuk ceramah baru witir ini terkadang orang gelisah ya. Apalagi yang ceramah mulai lama, banyak orang yang... <coughs> makanya ya, udah selesai sholat sampai selesai habis terawih mau ceramah. Silakan, dan itu dilakukan juga di, di Arab Saudi, ya, sebagian ulama setelah subuh mereka ceramah, sebagian ulama setelah sholat terawih mereka ceramah. Jadi, sholat jangan dipotong, jangan dipotong, itu lebih afdol, ya, enggak usah panjang-panjang. Ustadz bagaimana hukum solat tahajud membaca Al-Quran dengan mushaf? Tidak mengapa. Tidak mengapa solat tahajud sambil megang apa? Mushaf. Demikian saja perhatian kajian kita. Masih banyak pertanyaan tapi saya tidak bisa jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. dan bisa berpuasa dengan sebaik-baiknya. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala hila antas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.